Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Pada kesempatan video kali ini saya akan share kepada kalian yang belum tahu atau yang sudah mengerti, tapi nggak apa-apa. Pada video kali ini saya akan membagi review mendownload video atau foto di Instagram. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Dan sebelum video ini berlanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, kita langsung buka aja aplikasi Instagramnya. Oke, kita coba cari video di sini. Nah, semisal ini ya, coba dan klik titik tiga di samping kanan atas itu ya, dan kita bagikan dan download video ini di aplikasi ini ya. Nah, dan muncul seperti ini dan kita langsung aja unduh. Nah, sudah selesai. Coba kita lihat hasilnya ke galeri ini foto. Dan album video ini ya tadi. Ini nih. Coba. Coba kita cara kedua, kita buka lagi ke aplikasi Instagram. Kita coba download foto ya. Ini cari foto dulu, cari foto. Nah, misal mana ya? Ini aja nih, coba kita bagikan dan seperti tadi ini download di aplikasi yang ini. Dan unduh. Sudah selesai, sudah nyampe ke galeri. Nah, ini nih ada dia. Dan kita coba lagi. Dan yang Anda perlukan hanya menggunakan aplikasi Fitmat aja ya. Itu lebih mudah untuk mendownload video ataupun foto di apa saja, aplikasi apa saja bisa. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, dan subscribe. Salam sejahtera buat kalian semua. Bye, thank you.